Disampaikan oleh Ketua RW 04 Bapak Haji Tri Wulantoro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, nama Turki itu kalau Bapak pengen tahu di Polsek dan di Polres nama itu ada Turki turunan kiri, tapi itu dari rumahnya di satu turunan Mas. Kalau Bapak yang Mbak yang bersepuh pasti tahu di sana itu turunan sih. Dua minggu yang lalu pas kebetulan kami patroli itu ada anak-anak yang orang tahu dan kita kasih tahu jam satu bubar, belum mau bubar. Biasanya anak-anak saya kasih tahu begitu pasti berikutnya bubar. Baru ada baru ini dia berani bubar malah ngepung saya tak. Kalau dia nantangin, dia itu siapa? Mulutnya bau, minuman. Kalau dia nggak mau minuman, nggak mau konsumsi minuman, dia nggak mau berani. Karena berpengaruh minuman, dia berani ngomong ke kita, ke saya. Dan anda ini anaknya ini, anaknya ini. Ya, jadi pesan saya ini untuk adik-adik. Di sini ada yang kita bantu langsung ya, tolong ya, tolong ya, yang biasanya senior kalau kebetulan lihat yang begitu-begitu dikasih tahu, apalagi kalau misalnya di RT 9 misalnya, wah ini wilayah saya, kasih tahu baik-baik, apalagi kalau ada orang luar, kasih tahu. Jadi Turki itu data kenapa? Di Polsek dan di Polres, dan beberapa kali juga banyak anak kita yang kena. Saya sama Pak RT beberapa kali ngeluarin anak-anak kita yang diproses di polisi. Tapi ingat ya, ini terakhir dan gak ada lagi anak yang berulang-ulang melakukan kegiatan itu dan selalu tercatat di polsek, kita angkat tangan. Kalau anak itu sudah tidak bisa dikasih tahu, kita angkat tangan diproses ke polisi. Terakhir, karena saya dari jadi RW dari tahun 2010 sampai sekarang sudah sering anak-anak kita kasih toleransi. Tapi kalau yang sudah tidak bisa ditoleransi, silakan ke polisi untuk kontrol. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, pada semua yang ada di sini, alhamdulillah ya, sebetulnya secara umum wilayah kita ini wilayah yang sangat baik. Baik, warganya, penduduknya, masyarakatnya, guyub, ya tadi dibilang sama Pak Ustadz, dengan keguyuban itu, mari sama-sama kita jaga jangan sampai kita sampai tercoreng dengan kata-kata guyub itu. Jadi dalam ada apa namanya kejadian, jangan sampai kita terprovokasi, ya, gampang terpancing, sudah gampang terpancing, amat guyub sudah nggak ada artinya, sudah bukan guyuban. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan pada semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya juga
hari ini ada beberapa kegiatan yang saya batalkan karena saya akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nantinya. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, hari ini hari yang ditunggu-tunggu sebetulnya ya, seperti yang Pak Ustadz bilang tadi sama pembawa acara, dan sekian lama, sekian bulan itu gak hujan-hujan. Kemarin itu hujan cuma sebentar, itu istilahnya cuma buat untuk debu doang. Malam ini langsung ditumpahkan, gak tahu tuh sendal-sendal kita pada hanyut gak tuh? Alhamdulillah. Hanyut semua ya? Basah ya pasti ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ustadz Sukarma, ya, ada lima hal. Saya yakin pada ingat semuanya. Ingat ya. Nah, di sini saya mau ngambil poin yang satu aja dulu nih. Karena ini terkait dengan akad dan kepala lingkungan. Ya kan? Enak bang, muda dan masa tua. Enak bang. Yang di depan ini kita ngalamin seperti ada di sini dulu pernah muda. Ya. Ya kita duluan nih, yang di depan ini. Ya, ini ada yang di hadapan kita. Coba. Yang disampaikan Pak Ustadz tadi bukan hanya apa namanya tausiah, tausiah yang begitu didengar langsung keluar lagi. Harus kita cangkang, kita dengerin dan kita laksanakan. Makanya saya selaku ketua RW 04 dari Pak Teguh selaku ketua RW tanya nih sama Pak Ustadz, Pak Ustadz. Alhamdulillah kita selalu berhubungan, bersinergi ya antara ulama dengan saya atau perwakilan dari pemerintah level paling bawah RT dan RW itu selalu alhamdulillah kita selalu akrab guyub pas kalau namanya tuh guyub guyub tuh bahasa orang kampung ya Pak ya guyub nggak tahu kalau orang kota tahu nggak tuh guyub itu apa. Di bahasa Indonesia, di kampung bahasa Indonesia itu kerukunan. Makanya ngambil bahasa Guyub, mungkin kalau di sini banyak orang Betawi. Tapi biarpun bukan orang Betawi, saya orang Jawa, ngerti Pak, Guyub itu apa ngerti. Mungkin ini bahasa yang umum. Intinya apa, anak-anak sekalian? Saya terus terang saya senang kalau misalnya kalau diundang jadi apa namanya maulid, majelis taklim, musola, masjid. Insya Allah kalau saya sehat, nggak keluar kota dan waktunya nggak bentrok, insya Allah saya hadir. Sebenarnya malam ini saya bentrok Pak, ada undangan Pak. Saya nggak hadir itu undangan, mendingan saya datang ke rumahnya itu besok. Saya lebih mementingkan kesini, karena perusahaan saya jarang sekali. Saya selaku ketua RW hadir di musola ini. Tapi kalau wasilah subuh saya tahu kalau saya hadir. Beberapa kali saya hadir. Tujuan kami yang tadi bilang Pak Ustadz Sukarno dan sebagai kepala lingkungan wajib hukumnya nggak tahu. Ini ya, ini ada Bang Pati di sini. Ini sering komunikasi yang apalagi adik-adik main hadrok ini masih muda semua. Kalau rata-rata SMP ya, SMP dan SMA. Di Remak itu masih ada dua nih ya. Ini saya bukanlah menakutin. Masih ada dua titik yang selalu menjadi perhatian saya maupun perhatian teman-teman aparat keamanan. Dalam hal apa? Dua titik itu tempatnya anak-anak kita yang masih suka nongkrong. Makanya saya butuh nih bantuan. Bantuan kemana? Ke RT sudah pasti, ke Pak Ustadz juga saya sudah pasti perlu minta bantuan. Sekarang bantuannya cuma bisa minta ke anak-anak di sekalian sama warga yang ada di sekitar situ ya. Di sebelah sini sampai 9 sampai 8 itu berupa itu karena nongkrongnya itu di depan koperasi. Waktu dua sekitar sebulan yang lalu ada wasilah subuh di yang lalu seperti itu kok sekarang langsung saya langsung
tausiah agama, ada apa ini? Tapi tidak apa-apa, kita doakan beliau yang selalu istiqomah, mudah-mudahan membimbing kita terus. Amin. Membimbing wabil khusus warga RW 04 dan umumnya di Kelurahan Tubuh ini. Karena alhamdulillah Majelis Kuyup ini bisa dibilang dari ujung sini sampai ujung sana ada yang hadir walaupun 1-2 orang. Mudah-mudahan kita saling kenal, kalau saling kenal kan enak, insya Allah kita bertemu dimanapun juga kita saling tegur sama, oh iya ini ada yang di Majelis Kuyup. Alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati dan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah di Majelis Kuyup ini kami berkumpul, kami selalu mengawali acara ini dengan pembacaan kisah maulid yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarin yang di luar sana mah bilang gak suka, tapi kita tetap suka. Ajaran yang diajarkan dari dulu didukung dari mungkin orang-orang tua kita seperti ini. Termasuk Allah yarham Bapak Salam Najikilan, beliau dulu ngomong sama saya waktu hidupnya, waktu beliau masih hidup ngomong sama saya begini. Sekarang kita didukung, gak usah macam-macam, gak usah ikut apa-apa, gak usah ikut aliran apa-apa, ikutin aja orang tua kita. Kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita baca ratib, kita baca maulid, udah itu aja. Gak usah yang lain-lain. Alhamdulillah sampai sekarang saya di RT 6 25 tahun sudah. Insyaallah nanti Februari kami akan mengadakan milad yang ke-25. Mohon doanya. Biasa setiap tahun saya biasa mengadakan milad yang dilaksanakan itu di pinggir di jalan jembatan itu, insyaallah. Mudah-mudahan nanti bisa hadir semua. Amin. Dan bulan depan di tempat saya saja. Bulan depan Majelis Kuyup ini di tempat saya. Saya mohon kehadirannya, kita sama-sama ayo menyiarkan agamanya Allah dan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ati Allah wa ati Rasul. Ya, kita taat kepada Allah, juga harus taat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu hadirin jamaah musala Al-Barakah. Dulu ada musala Al-Barakah, sekarang jadi Masjid Al-Barakah ya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan serta. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sedikit mungkin saya enggak banyak, enggak panjang, hanya mengingatkan beberapa hal kepada wabil khusus untuk diri saya pribadi, umumnya juga untuk para jamaah. Hadirin wal hadirat sekalian, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla harabik. Manfaatkanlah lima kesempatan sebelum datang lima kesempatan. Apa yang pertama? Sababaka qabla harabik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Dulu perasaan saya masih muda. Dulu perasaan saya masih muda, masih gagah, masih kuat kemana-mana. Ya, seperti anak-anak ini yang main hadrum. Ya. Tapi sekarang ternyata saya sudah tua juga. Ya, sudah tua juga. Alhamdulillah
pada saat ini saya masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan masa muda kita. Nih, contoh-contoh anak-anak muda kita yang alhamdulillah malam minggu hari ini, malam minggu pada ngaji, yang biasanya nongkrong di sana sini. Ini biasanya kan seperti ini sambutannya, sambutan Pak RW. Harusnya tadi Pak RW dulu. Nah, Pak RW nya sambutan, ya udah saya sekalian sambutan. Biasanya anak muda suka nongkrong sana, suka nongkrong sini, yang kadang-kadang enggak ada manfaatnya. Alhamdulillah malam hari ini kita duduk di musola dalam rangka apa? Memperingati maulid yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa duduk bersama di sini. Gunakan masa muda kita, jangan bilang ah gua masih muda. Jangan bilang ah gua masih muda saja. Tapi coba selagi masih muda, selagi masih kuat, ayo kita mencari ilmu, kita menuntut ilmu. Ilmu yang tentunya memberikan manfaat, yang tentunya memberikan barokah untuk wabil khusus diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, bahkan kalau bisa untuk lingkungan kita. Ya, alhamdulillah anak mudanya emang yang udah ciri khas daripada pemain hatu. Dimanapun saya lihat pemain hatu, kalau bisa cara baca maulid yang diiringin pasti ada yang sedikit keluar. Itu ciri. Ya, termasuk anak-anak di majelis saya juga begitu masalahnya. Kalau bisulah nih langsung kabur. Biasa ada yang mau mungkin ngerokok dulu dan sebagainya, itu ciri khas itu. Ya, tapi insya Allah semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, wasihataka qabla salami. Yang kedua, gunakan waktu sehat kita sebelum datang waktunya sakit. Kalau udah sakit, Pak, oh, masya Allah. Saya pernah ngalamin seperti itu 2 tahun yang lalu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang saya sudah gak ngerokok. Tadinya saya ngerokok sehari bisa 4-5 bungkus. Tapi sekarang sudah tidak ngerokok sama sekali. Saya kena serangan jantung 2 tahun yang lalu. Masya Allah, nikmatnya Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Makanya ayo yang masih sehat-sehat, adik-adik kami yang masih sehat, ayo kita banyak-banyak olahraga dan sebagainya. Ya, cari yang manfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Apalagi sekarang merokoknya dicampur-campur, masya Allah. Ya, jangan. Ini kadang-kadang di pojok-pojokan ada yang suka minum. Ya, ada beberapa tempat, saya juga masih hafal tempat-tempat yang suka mabuk, anak-anak yang suka mabuk terlihat. Tapi anak-anak kita alhamdulillah yang malam hari ini kumpul di musala Al-Barokah ini, terpancar cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak, ibu, hadirin wa hadirat jamaah musala Al-Barokah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla fikri. Gunakanlah waktu kaya kita, waktu kayamu sebelum datang miskin. Nah, ini seperti ada peringatan maulid ini, yang kaya ini harusnya melirik hadir. Oh iya, kira-kira nih malam hari ini ada kebulinya apa enggak sih? Malam hari ini kenapa? Iya, ada yang dari Antetok jauh-jauh tuh barusan bujana api kuyuk. Api bahasa kuyuk kan. Apa yang diharapkan nasi kebulin? Tak kita makan nasi kebulin. Siapa ini?
Nah, ini tugas daripada orang-orang yang di sekitar kita. Orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan, sering kadang-kadang kaya dan dermawan. Ya, kita doakan semoga orang-orang yang ada di sekitar kita yang kaya menjadi orang-orang yang dermawan untuk tentu memberikan sebagian sedikit untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Apalagi alhamdulillah di Dukuh ini baru Majelis Guyub berdiri ya, di bawah pimpinan Bapak Suaib. Beliau alhamdulillah hadir juga, kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Selalu memberikan kepada kita dorongan kepada kita agar kita yang muda-muda terus semangat. Ya, terus semangat untuk apa? Untuk menuntut ilmu yang insya Allah selalu dipimpin oleh Ustaz Abdurrahman. Yang keempat, gunakanlah waktu lapangmu sebelum datang kesibukan. Ini waktu lapang kita. Kadang-kadang kalau ngaji emang rada males. Ya, kalau ngaji rada males. Itu emang langkah kita, masya Allah. Ya. Makanya, ayo bapak, ibu, anak-anaknya bimbing anak-anak kita untuk ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan mengaji kita menuntut ilmu, itu menjadi benteng untuk diri kita, menjadi benteng untuk keluarga kita, untuk menjadi benteng daripada orang-orang tua kita. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib menuntut ilmu, hukumnya wajib. Yang diwajibkan oleh Allah adalah menuntut ilmu agamanya Allah. Yang namanya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah wajib. Tapi untuk dunia. Tapi dunia akhirat adalah menuntut ilmunya Allah, menuntut ilmu agama. Dan tolak pula intinya di situ kita mencari ilmu. Di sini ada Ustaz Abdurrahman, ada Ustaz Toha, dan banyak lagi Ustaz-Ustaz yang insya Allah beliau akan selalu bisa membimbing kita di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wahayata kekobelamong, gunakanlah kesempatan di masa hidup kita ini sebelum datangnya kematian. Kira-kira kalau udah mati kita gimana ya? Kalau kita sudah mati, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Tidak bisa. Kalau kita sudah mati, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tidak bisa balik. Ada yang balik lagi. Orang yang sudah meninggal itu udah betah. Ya, betah kan? Orang meninggal betah tidak? Betah. Buktinya apa? Gak ada yang balik lagi. Gak ada yang balik lagi. Nah ini makanya kita gunakan masa hidup kita yang hanya paling lama 60-70. Ya. Paling lama 70 tahun kita sudah meninggalkan dunia. Maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muda, yang remaja. Ayo sama-sama kita penuhi nih majelis guyub kita. Insya Allah majelis guyub ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini diturunkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan hujan ini, mudah-mudahan rahmat juga diturunkan kepada kita sehingga kita semua mendapatkan keberkahan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Kurang lebihnya mohon dipuja dan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir dalam ketir jari-jari sayfi Qur'an walaupun lima jerahi lisan. Apabila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi apabila lidah melukai hati, hendak kemana obatkan dicari. Allahumma fikila tuanul tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sukan kasiran kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Sukarma yang telah memberikan tausiah agama begitu singkat, padat dan jelas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan juga kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa barakatuh kepada Bapak Suhaib selaku pimpinan Majlis Taklim Al-Quyum dan juga Al-Mukarram Ustaz Toha. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita panjang umur berkah sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sebelum kita beranjak untuk acara selanjutnya, tausiah agama yang mana ini akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram wa Muhtaram Ustaz Abdul Rahman, pembahasan dalam kitab Fathul Qais karangan Syekh Nawawi Al-Badali. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua Nasional Barokah Bapak Haji Mangin beserta staf, yang saya hormati pula Ketua RW kita Bapak Haji Kulantoro beserta staf, yang saya hormati pula Ketua RT kita R14 Perempat Bapak Teguh beserta staf, yang khusus saya hormati Ketua Majelis Guyub Hukum Bapak Suhaib, para sesepuh Mas Putut, Bapak Guru yang selalu di belakang, ada yang di belakang, para bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kaum muslimin rahimahumullah. Masjid Guyub Hukum itu masjid berprinsip tiga: satu, lapar makan; dua, haus minum; tiga, ngantuk tidur. Pengen mengarahkan umat Islam seperti itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan fikih dan tauhid tidak ada beban. Pengen seperti itu, sholat tidak ada beban seperti lapar, makan dan seterusnya. Makanya Majlis Guyub Hukum itu berpedoman kitab tauhid yang bernama Fathul Qais karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Jawa, yang mayoritas pesantren-pesantren dalam kitab dasarnya kiblat ke situ dalam ketauhidan, bahkan dalam fikih juga. Dan Majlis Guyub Hukum itu tidak bersifat status sosial. Pengen berjalan dengan hikmah sirri, sering kita baca sirul asrar, rahasia semakin rahasia. Tidak mau glamor, tidak melihat wah wah wah,
tetapi dilihat pengamalan sehari-hari. Ceramahnya Al-Alama Al-Fadil, tetapi sehari-harinya enggak benar, enggak beres juga. Terlalu banyak ustaz punya utang enggak bayar-bayar. Tapi kira ngajar saya bayar utang. Banyak itu. Berapa banyak ustaz apik warok dalam beribadah, tapi sehari-hari malah jorok, enggak warok. Pengen kita seperti itu. Dan majlis Guyub Debu itu pengen mengangkat yang udah kelihatan di mata kita, yang udah kelihatan berjasa sama kampung kita, ngajarin alif-alifan tuh anak-anak, walaupun orang tuanya masih bodoh, orang tuanya masih bodoh, mau ngaji mau kagak kayak terserah. Yang ngajarin mah dari pagi sampai sore udah pada bandel, orang tuanya kagak nyuruh. Ini guru bingung mau dikelpak ntar ke tangkap polisi. Begitu zaman sekarang, orang nyuruh sholat ditangkap polisi di zaman sekarang, padahal kewajibannya orang tua yang nyuruh sholat, yang nyuruh gurunya ditangkap di zaman sekarang. Makanya jadi guru agama itu serba salah, apalagi belajarnya di masjid. Kita ngomelin tadi enggak ngaji, jangan ngomelin bapak namanya datang, kita diamin akte habis, speaker gonta ganti mulu. Ini bingung. Makanya disitulah diantaranya nih kita mau guyub. Dan majlis guyub itu gak ngajarin orang luang, jin juga diajarin. Iya, jadi jin bocor kehujanan jarang mendapat. Padahal nabi kita hadis sahih, ya Abu Ja'far sono uto'ama, wahai Abu Ja'far, datang itu orang yang kena musibah, kasih makan. Disuruh malah, jadi datangnya orang kena musibah utamain malah orang yang kagak mampu. Ini kita berbalik kebanyakan gitu. Apalagi yang punya jabatan-jabatan begitu, waduh, maunya tidak-tidak, kita malah demen banget. Oke, kita ikutin, kita kasih-kasih payo. Ya orang tua kita gorong-gorong. Nah ini terbalik, kita rubah. Jangan kita iman majazi, jangan. Di antaranya hujan begini nih, iman majazi kita nih. Kita ngarepin hujan, air sampai kering. Niat-niat nabung, wah ini mau galik aja di pantai lagi nih. Kalau nggak didalemin 1 juta lebih mah udah keluar. Pas hujan deras, nggak datang. Nilain 1 juta itu dia gali air daripada bahasaku kuyuk. Padahal tanda syukur kita hujan turun ngaji, padahal tanda syukur kita turun hujan ngaji. Harusnya begini, hujan, wah alhamdulillah ngaji ini tanda syukur saya datang, begitu harusnya. Tapi giliran yang ada duit mah pakai jaket tuh, benar nggak? Udah ketahuan dia kerja, dapat duit, hujan deras pakai jaman mantap. Nah itu iman kita, kita uji iman kita, berarti masih iman majazi. Yang kedua, iman taklidi, iman yang ikut hanya kepada ulama saja, tetapi tidak ikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah, disebut fanatik buta. Ini fanatik buta, ribet, repot. Sampai-sampai saudara muslim aja didiemin, sampai dimatiin di Palestina. Arab Saudi punya pasukan banyak, senjata banyak, ngasih kain putih doang, kan gila itu. Gila gak tuh? Nanti kira Ka'bah jadi serang, minta tolong, udah orang kita pergi haji semua ke sono,
Oke, nolongin, bener gak? Nanti dirinya tiap kapan doang? Ngapain tiap kapan? Kalau mati selain kalau dikuburin aja cukup, gak usah pakai kain. Ini yang begini jadi ikutin. Ini yang begini jangan. Kenapa dia begitu? Wahabi intinya. Itu. Jangankan yang begitu, orang bulu subuh aja digomelin bid'ah. Ini yang bulu subuh. Jangankan yang begitu, maulid nabi aja dikatain bid'ah. Apalagi Palestina, matilah sama kayak kita Asyariah. Paling dia ngomong, udah hijrah pindah. Hidup pindah tuh. Enak aja. Masa tuan rumah suruh pindah sama pendatang? Kalau Israel kan pendatang, bukannya kita itu. Tapi kita prinsipnya dua. Jangan itu agama saja, enggak boleh. Di Israel banyak juga anak kecil yang mati. Walaqad karamna bani Adama, sungguh Allah telah muliakan bani Adam. Jangan begini kita, ayo kita bela Hamas. Jangan juga. Kenapa? Israel banyak juga yang mati anak kecilnya, ibu-ibunya. Kan dia enggak dosa juga. Maka prinsip kedua, agama dan kemanusiaan ya. Begitu. Kalau agama aja orang yang nanti kayak gini nih, wah dia kesono nih. Kira-kira lihat apanya? Manusia, agama dan kemanusiaan. Gitu prinsipnya. Karena dalam hukum itu ada disebut riba. Dalam berperang disebut riba. Apa sih riba? Dalam kitab Suhul Iman dikatakan riba adalah membela kemanusiaan. Satu, anak kecil. Dua, perempuan. Tiga, tempat ibadah. Nih, gak boleh ini. Anak kecil gak boleh dimatiin. Anak perempuan gak boleh dimatiin. Tempat ibadah gak boleh dihancurin. Riba namanya. Tuh. Berarti bukan agama saja, anak kecil manusia, perempuan manusia, tempat ibadah agak berarti agama dan kemanusiaan. Jangan agama aja ya, jangan kita jadi merebut repot. Di ujung-ujungnya kita di sini ada orang Kristen kita serang, jangan ikut-ikutan. Kalau prinsip ke agama saja, hati-hati, kita di zona diserang betul. Yang kerja orang is nah jangan itu biasanya prinsip-prinsip itu agama saja tuh. Nah yang kerja ada orang Islam, dia punya an kasihan enggak? Kalau agama saja ke situ ujung-ujungnya. Tapi prinsip dua, agama dan kemanusiaan. Nah itu iman taklidi. Jangan ikut-ikutan. Apa itu iman taklidi? Enggak pakai Quran sama hadis, hanya ngandalin kepada guru, disebut fanatik buta. Ini enggak boleh fanatik buta. Terakhir, ini yang kita ikutin, iman hakiki. Nih. Apa itu iman hakiki? Iman hakiki adalah menggunakan keimanan kita dengan sifatnya Allah, yaitu nafsiyah dan salbiyah. Kalau kita udah ngamalin itu, insya Allah apapun gerak-gerik kita ini itu dengan sifat 20. Sifat salbiyah diantaranya samiun, Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, sifat samiun itu, pendengaran itu diberikan kepada kita nih kuping. Jadi kuping kita itu irodahnya Allah, sifat samiunnya Allah. Wah, wow, berarti kita dengar-dengar ini sifat Allah. Ini Kristen gini nih, iman hakiki nih. Berarti nih saya mendengar nih dari sifat Allah. Kalau kita seperti itu, otomatis karena sifat Allah kita nggak berani nih pendengaran kita pakai buat yang haram. Ini iman yang gini mantap. Terus basirun, Allah maha berbicara. Dengan irodahnya Allah, sifat berbicara diberikan di sifat Allah sama kita. Ini mulut kita bisa ngomong. Kenapa mulut kita bisa ngomong?
karena ada sifat Allah mutakar limun bisa ngomong. Otomatis kita berpikir ini mulut kita dari sifat Allah nih. Begitu tuh pikiran yang benar. Ini mulut kita dari sifat Allah, itu mutakar. Otomatis mulut kita enggak kita pakai, jangan kita pakai buat yang haram. Terus kita putar-putarin. Nah kalau udah begitu, maka sesuai dengan sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ini tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khalqi. Bertafakurlah kamu kepada ciptaan Allah, jangan bertafakur kepada Allah. Yang lebih detail lagi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia selanjutnya mengenal Allah. Caranya gimana? Kayak tadi, maksudnya mengenal Allah, mengenal diri kita itu kayak tadi. Kita memakai sifat 20. Tapi jangan nyeleneh juga. Jangan sifat nafsiah kita pakai. Apa itu? Bako. Allah maha kekal. Ini sifat nafsiah. Sifat zat Allah. Gak boleh dipakai. Jangan pakai iroda. Jangan kita pakai sifat bako. Tahu jujur kayak Fir'aun. Allah maha kekal. Saya kekal nih. Begitu. Wah ribet kalau saya menanggap kekal. Atau apalagi hayyun, Allah maha hidup. Itu sifat nafsiah. Sifat zat Allah. Jangan kita pakai. Kita ujung-ujungnya merasa hidup terus. Makanya belajarlah sifat itu, sifat salbiah, sifat nafsiah. Salbiah aja kita pakai. Sifat pakaian, salbiah itu arti pakaian. Pakaian Allah masih bisa kita pakai. Kalau kita udah gak bisa memakai sifat salbiah, maka disebut maut, mati. Ya lihat orang mati, punya mata, punya mulut, punya telinga, punya kaki, bisa ngomong enggak? Bisa melihat enggak? Bisa dengar enggak? Bisa berjalan enggak? Enggak. Kenapa? Sifat Allah sudah dicabut. Maka kita bersyukur sama Allah SWT. Oh nih, Allah al-iroda mengendaki. Walaupun hujan deras, kita tahu nih kaki kita ini dari sifat Allah. Kita jalan aja tetap ngaji. Makanya prinsip kuyuk itu tiga tadi, lapar, makan, haus, minum. Dan kebanyakan garis miring dalam sifat tauhid itu, penyakit paling tertinggi ustaz. Penyakit paling tertinggi kiai. Kalau nggak ceramah, nggak mau datang. Padahal dia juga wajib ngaji. Yang parahnya lagi, saya ada cara lagi, bilang nggak bisa, dia juga harus ngaji. Kebanyakan bohongnya gitu. Maulid Nabi, kenapa maulid Nabi harus dengerin maulid gitu? Jadi penceramah itu harus datang dengerin maulid, makanya disebut maulid Nabi. Dia datangnya udah pelan maulid, nah kemana maulid Nabinya gitu. Itu disebut, dan makanya kita terus kampung kita ikutin rujukan kita rubah nih hati kita. Sekali lagi, kita rubah hati kita. Janganlah memandang seseorang itu status sosial. Kita tuh kena doktrin nih, kena status sosial. Enak, kita anggap udah pikiran yang sehari-hari kita kenal. Kayaknya kita, begitu hati kita nyekirin ya. Ya, sedih dia. Ya, dia mengurusin mayat doang. Penyakit nih, penyakit. Makanya nggak dikenal sama orang, tapi dikenal di langit. Westar, segera di situ terus. Jadi kita lupa nih, kita lupa pandanglah seseorang itu sehari-harinya, tapi jangan kau pandang kehebatan perkataannya. Itu contoh. Di antara mengagungkan kepada Nabi bersolawat, betul nggak? Mengagungkan Nabi berapa banyak solawat minta kaya, berapa banyak solawat minta bayar utangnya lu, nggak nyambung itu, nggak nyambung. Penghormatan kepada Nabi bersolawat, jangan dipakai solawat itu buat kaya. Pengen lunas utang,
pengen melek cewek apa apa ini nggak bisa. Mahabbahnya kepada Nabi ikuti cara Nabi. Jadi dua tingkatan keselawat, penghormatan kepada Nabi, so cara mahabbahnya itiba. Dua kita pakai, jangan dipanmanain. Maka dalam al-fatihah iya karena budu. Nah, kisah itu ya nggak digabungin gitu. Tapi kan ada keterangannya. Ya padilah. Kalau orang paham kaidah usul fikih, orang paham kitab yang menjawami, padilah nomor 16. Pahala itu hadiah. Pahala itu cuma hadiah iming-iming itu bagi umur 40 tahun ke bawah. Bagi kita-kita jangan harapin hadiah. Ribet nanti. Ujung-ujung kita berusaha sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja, terus kita belajar ketauhidan, karena Nabi kita pertama kali ngajarin tauhid, imam belajar memperkuat kata seribadah tulilah bimakyatil ma'budi, tidak akan saya ibadah kalau enggak menang sama yang menciptakan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada guru kita bersama Al-Mukarram wa Muhtaram Ustaz Abdul Rahman yang telah memberikan tausiah agamanya, ilmunya kepada kita semua tentang iman, iman yang majasi, takdiri dan hakiki. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadikan iman kita iman yang hakiki, amin ya rabbal. Baik, akhirnya seluruh rangkaian acara demi acara telah selesai bersama. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita doa penutup, yang mana doa ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Toha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi terjadi nama Muhammad Firuq Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara demi acara telah selesai kita lalui bersama, dan juga kami mengapresiasikan yang setinggi-tingginya kepada warga RT 014
mobil khusus jamaah musola al-barakah yang telah menyiapkan segala sesuatu yang dengan penuh semangat mudah-mudahan mendapatkan pahala yang melipatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengumumkan kepada jamaah sekalian bahwasanya bulan depan Majlis Taklim Al-Guyub akan bertempat di Majlis Taklim Al-Hadi Jalan Haji Kirun RT 06 RW 04. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa hadir dalam taklim bulanan Majlis Taklim Al-Guyub. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila di sana sini ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.